media Inggris membongkar hubungan spesial Jose Mourinho dengan Lionel Messi. Yah, Jose Mourinho dan Lionel Messi belum pernah bergabung dalam klub yang sama. Bahkan, boleh dibilang, keduanya merupakan musuh serta rival selama bertahun-tahun. Publik sudah paham terlebih ketika Jose Mourinho menukangi Real Madrid dan Messi menjadi bintang Barcelona. Mourinho beberapa kali menghadapi Messi selama bertugas di Real Madrid dari 2010 hingga 2013, memenangkan 8 dari 27 pertandingan. Namun ternyata Jose Mourinho diam-diam mengagumi Lionel Messi. Dilansir dari Mirror, kekaguman di Special One terlontar menyusul kemenangan Barcelona atas Liverpool dalam laga leg 1 semifinal Liga Champions 2019 di Camp Nou. Saat itu, Barcelona yang dimotori Messi menang telak 3-0, La Pulga menyumbang 2 gol, Messi mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-75 dan di menit ke-82. Secara khusus, kedua tercipta lewat tendangan bebas menakjubkan dari jarak sekitar 40 meter, usai pertandingan, Jose Mourinho tak kuasa menahan pujian. Pria yang kini menukangi AS Roma itu menyebut Messi sebagai dewa sepak bola. Ketika itu, Jose Mourinho juga mengomentari kekalahan Liverpool dari asuhan Jurgen Klopp. Meski unggul penguasaan bola sebesar 53%, saya rasa dalam 20 tahun terakhir tidak banyak tim yang bisa mengalahkan Barcelona dalam penguasaan bola di Liga Champions. Liverpool bisa, tapi hasilnya si merah tetap kesulitan, jelas ex-nakoda Manchester United itu. Mourinho menganggap kemenangan telak ketika itu berasal dari sumbangsi seluruh pemain, namun tetap ada satu nama yang menurut Jose Mourinho layak menjadi penentu kemenangan, yakni Lionel Messi. Messi benar-benar luar biasa, sebut Mourinho. Messi, yang kini bermain di Inter Miami, memang sosok monster yang menakutkan bagi kiper. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mulai dipercaya Erik ten Hag, Sergio Reguilon percaya diri bisa jadi bek kiri utama Manchester United. Sebuah asa diapungkan oleh Sergio Reguilon. Bek asal Spanyol itu optimistis bahwa ia bisa menjadi bek kiri utama Manchester United di sisa musim ini. Reguilon bergabung dengan Manchester United jelang penutupan bursa transfer musim panas 2023 kemarin. Ia direkrut setelah Lucas Shaw dan Tyrell Malasia harus menepi agak lama akibat cedera. Reguilon sendiri sejauh ini sudah beberapa kali tampil di tim utama MU, ia bisa dikatakan tampil cukup impresif di sisi kiri pertahanan MU. Reguilon pribadi senang dengan startnya di Manchester United, ia optimistis bisa mengamankan posisi sebagai bek kiri utama di MU. Reguilon menyebut bahwa proses kepindahannya ke Manchester United berjalan dengan sangat cepat dan mudah. Ia menyebut bahwa ia dan Ten Hag sama-sama ingin saling bekerja sama, jadi proses transfer itu tidak berjalan lama. Pelatih ingin saya bergabung ke sini, dan kebetulan saya juga ingin bermain di United, jadi proses kepindahan saya ke sini berjalan sangat mudah, ujar Reguilon kepada MU TV. Reguilon mengaku bahwa ia merasa cocok dengan gaya kepelatihan Ten Hag, ia juga menyebut bahwa ia mampu memenuhi semua ekspektasi Ten Hag sehingga ia optimistis bisa jadi bek kiri utama MU. Kami sering berbicara satu sama lain di sesi latihan mengenai apa yang pelatih Ten Hag inginkan dari bek kirinya, sambung Reguilon.
Saya rasa kami memiliki filosofi yang sama, ia suka bek kiri pekerja keras dan kebetulan saya juga seorang pekerja keras, jadi saya rasa kami memiliki satu visi, imbuhnya. Reguilon sendiri dipastikan tidak akan mudah mempertahankan posisi sebagai bek kiri utama MU. Tyrell Malasia dilaporkan akan segera pulih dari cedera yang menderanya dan ia siap bersaing dengan Reguilon untuk posisi starter di pos bek kiri. Beralih ke kabar selanjutnya. Sheikh Jassim bakal meluluskan langkah Manchester United menggait Lautaro Martinez. Sheikh Jassim bakal meluluskan rencana klub Liga Inggris Manchester United untuk mendatangkan Lautaro Martinez dari Inter Milan di bursa transfer. Melansir dari The Hard Tackle, Manchester United ternyata masih dikaitkan dengan predator andalan Inter Milan Lautaro Martinez. Di musim panas 2023, mereka memang sempat dikabarkan berminat pada rekan senegara Lionel Messi tersebut, namun Inter meminta tebusan 100 juta euro. Hal inilah yang membuat Manchester United mengurungkan niatan mereka, namun rival domestik Chelsea itu masih tetap berharap bisa mendekatinya di musim panas 2024. Martinez dibanderol 100 juta euro, yang artinya bakal sangat menyulitkan manajemen Manchester United untuk memboyongnya ke Old Trafford. Namun, langkah mereka bisa lancar kalau Sheikh Jassim sudah berhasil menggantikan keluarga Glazer sebagai pemilik baru Manchester United. Sebab baru-baru ini muncul rumor bahwa konglomerat Muslim Qatar itu bakal mengajukan penawaran terakhirnya untuk memenuhi tuntutan Glazer sebesar 6 miliar pound sterling. Sheikh Jassim memang tidak memiliki pilihan lain selain menyodorkan jumlah tersebut agar Glazer bersedia mengakhiri proses ini dan menyerahkan kepemilikan setan merah pada dirinya. Kembali ke Lautaro Martinez, pelatih Manchester United Erik ten Hag dikabarkan berambisi untuk menduetkan Martinez dengan Rasmus Højlund. Nah, begitulah kabar berita dari sepak bola mancanegara. Ayo, bagaimana menurut Sobat Latte Sport? Silahkan Sobat tulis pendapat kalian di kolom komentar.